Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ijma' wa sallam subhanahu wa ta'ala an yahsan bi hadha al-ijma' kamal al-ittifaq wa kamal al-ittiba' ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فما بنيت المعاهد ولا عملت المجالس إلا نشرا لشرع النبي محمد وإحياء لسنة النبي محمد وتعظيما للنبي محمد وخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك في هذا المعهد المبارك ويجعله من المعاهد التي تنشر منها شريعة النبي محمد وتحيا بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم برد السماء الحكيم عبد الله بن المختار. اليوم أمني kepada الله سبحانه وتعالى memberikan nasihatnya dan pujian kepada الله سبحانه وتعالى atas perkumpulan yang kita dikumpulkan pada siang hari ini. Dan juga beliau berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita ini menjadikan kita orang-orang yang sempurna pemanfaatan dari perkumpulan yang kita adakan pada siang hari ini. Dan kita berharap kepada beliau mudah-mudahan barokah perkumpulan ini kita mendapatkan manfaat yang sempurna daripada perkumpulan ini, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada pondok yang didirikan atau majlis yang diadakan kecuali karena ingin mengambil manfaat dan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menghidupkan syariat-syariat serta ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh pondok yang didirikan, majlis yang diadakan adalah bertujuan untuk ta'zim, untuk penghormatan kepada Rasulullah, penghormatan kepada orang-orang yang meneruskan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada tempat yang mulia ini, kepada pondok yang mulia ini, dan menjadikan pondok ini menjadi tempat tersebarnya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad. هذه الحوليات التي تقام مظهر المظاهر بر الأبناء بالآباء والأمهات، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ أهل البرازة ما يفعله الأحياء. فلهذا يقول صاحب عاقل الوالدين: اللهم بلغهم من أخبارنا ما يسرهم، ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينومهم، فالأخبار تبلغ. فلهذا يحرص الإنسان على أن تبلغ أخباره الحسنة لأمواته، فإن هناك برا أصغر وبرا أكبر. البر الأصغر بالوالدين في حياتهما، وأما البر الأكبر يكون بعد وفاتهما، فذلك هو البر الأكبر. لماذا قلنا بر أكبر؟ لأن في الحياة يستطيع أن يعمل الأعمال الصالحة، يستطيع أن يقوم بشيء بنفسه، وأما بعد الوفاة لا يستطيع أن يعمل شيء، لكن منتظر من ولده الصالح أن يهدي إليه الخيرات الحسنات، من زيارات، من صدقات، من أعمال صالحات، من تسبيح أو تهليل أو استغفار، ويهدي ثواب ذلك له. ذاك من البر الأكبر، لأنه لا يستطيع بعد انتقاله رحمة الله أن يفعل شيء من ذلك. لهذا قلنا أن هذا هو البر الأكبر. Perkumpulan semacam ini, hal-hal yang diadakan, beliau mengatakan bahwasanya perkumpulan yang semacam ini adalah bentuk baktinya seorang anak dan keturunan serta murid kepada guru-guru dan orang tuanya. Maka semoga dengan perkumpulan yang indah ini, dengan perkumpulan yang baik ini, Allah menyampaikan kabar kepada beliau-beliau orang tua kita, guru-guru kita dengan kabar-kabar yang baik. Karena tidak heran dari itu
seorang ulama yang mengarang satu doa, yaitu doa birrul walidain. Di antara kalimat doa beliau yaitu Allahumma balighhum min akhbarina ma yasurruhum, ya Allah sampaikan kepada mereka ya Allah dari kabar-kabar yang kami lakukan yang bisa menyenangkan hati mereka. Jangan sampai yang sampai kabar kepada mereka di kuburan mereka, di alam barzakh mereka, yaitu kabar-kabar yang menyakitkan hati mereka. Dan ketahuilah, maka karena kabar yang kita laksanakan, semua amalan yang kita laksanakan akan disampaikan kabar itu kepada orang tua kita yang telah wafat. Maka tugas kita adalah berusaha untuk memberikan kabar yang baik sampai ke telinga mereka, sampai ke alam kubur mereka. Dan beliau mengatakan bahwasanya birrul walidain itu ada dua macam. Yang pertama adalah birrul walidain kecil, yang kedua adalah birrul walidain yang besar. Apa itu birrul walidain yang kecil? Birrul walidain yang kecil yaitu adalah birrul walidain di masa hidup kedua orang tua. Sedangkan birrul walidain yang besar yaitu birrul walidain setelah kewafatan kedua orang tua kita. Kenapa kita mengatakan birrul walidain kecil? Karena ketika kita birrul walidain berbakti kepada orang tua di masa hidupnya orang tua kita masih bisa beramal dengan sendirinya. Orang tua kita masih bisa beribadah dengan sendirinya. Mereka mampu untuk melaksanakan sholat di masa hidupnya. Sehingga kita katakan birrul walidain, bakti kepada orang tua di masa hidupnya adalah birrul walidain kecil. Sedangkan birrul walidain yang besar, yang jauh lebih besar nilainya untuk mereka, yaitu birrul walidain, bakti kepada mereka setelah kewafatan mereka, setelah mereka masuk ke alam kubur. Kenapa? Karena ketika mereka sudah masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam kubur, mereka tidak lagi mampu untuk beribadah, namun mereka selalu menanti kiriman fatihah, kiriman doa, kiriman tasbih, kiriman pahala yang dibacakan oleh anak-anak keturunannya, sehingga kemudian anak tersebut menghadiahkan pahala kepada kedua orang tuanya. Sedangkan keadaan mereka hanya menunggu dan menunggu. Apapun mereka tidak mungkin laksanakan lagi, namun yang mereka tunggu adalah kiriman-kiriman dari orang, dari anak-anak keturunannya yang membacakan sesuatu untuk kedua orang tuanya. Sehingga inilah tugas yang lebih besar daripada berbakti kepada orang tua sebelum, setelah orang tua kita meninggal. يتباهل الله في فرازتهم بأفعال أبنائهم الحسنة. سيدنا عبد الله بن رواحة شاعر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استشهد في غزوة مؤتة في ليلة من الليالي رآه ابنه في المنام في ليلة لم يشهد فيها صلاة العشاء جماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رأى والده في المنام يقول له: يا بني لقد أخزيتني البارحة في عسكر الأموات. لماذا أخذاه؟ هل ترك الصلاة؟ قال: لا، ترك الصلاة جماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في صلاة العشاء. البارحة أخزيتني في عسكر الأموات، فإن الأموات يفرحون ويتباهون بأفعال أولادهم الصالحة الحسنة، ويستاءون بأفعال أبنائهم السيئة. فالأخبار تبلغ، كل ما يحصل في الدار يبلغ أهل البلوغ. فيحرص الإنسان على أن يكون يدخل السرور على آبائه وأجداده في حياتهم، كذلك بعد مماتهم، وعلى أرواح أمهاته وجداته. فكما ينتفع الأحياء بالأموال، ينتفع الأموال بالأحياء. الأموات ينتفعون بالأحياء بالاستغفار وبالدعاء وبالصدقات لأرواحهم، وبأن تهب لأرواحهم الأعمال الصالحة. والأحياء ينتفعون بالأموات، لأنهم إذا رأوا من أعمالهم ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى اشتغلوا بالاستغفار لأبنائهم. اليوم نتكلم بهذا
ahlu kubur atau orang-orang yang sudah wafat itu akan saling berbangga kepada satu yang lainnya dengan kiriman-kiriman yang sampai kepada mereka daripada amalan-amalan anak keturunan mereka yang ada di dunia. Setiap orang yang ada di kuburan itu saling berbangga, dan mereka merasa bangga betul-betul ketika ada sampai pengiriman-kiriman pahala kepada mereka. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Abdullah ibn Rawahah yang merupakan penyairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat syahid di dalam peperangan yang namanya Perang Mu'tah. Satu waktu anaknya beliau, putra beliau tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melaksanakan sholat jamaah dengan yang lainnya seperti biasanya. Di malam tersebut sang putra bermimpi Sayyidina Abdullah ibn Rawahah bermimpi ayahanda beliau, dan ketika itu Sayyidina Abdullah ibn Rawahah mengatakan, anakku, kau mencederaiku di malam ini, kau membuatku malu di antara orang-orang jenazah yang lainnya di kuburanku, kamu membuatku malu di hadapan para orang mayit-mayit yang lain wahai putraku. Kemudian anaknya bertanya, apa salahku wahai abahku, apa maksiat yang aku laksanakan? Kau tidak bermaksiat, tapi kau membuatku malu di antara mayit-mayit yang lain karena kau tidak sholat berjamaah di masjid. Ketahuilah, bukan hanya maksiat yang membuat orang tua kita malu di kuburannya, namun pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat malu orang tua kita di alam kubur mereka. Sehingga mari, kata beliau, tugas kita adalah terus untuk menyampaikan kabar, menyenangkan hati mereka yang ada di alam kubur, menyenangkan orang tua kita sehingga mereka berbangga di alam kuburnya di antara mayit-mayit yang lain, di antara jenazah-jenazah yang lain. Ketahuilah bahwasanya setiap kerjaan kita akan dilaporkan kepada mereka, dan semuanya akan menyakiti hati kedua orang tua atau menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan begitu juga hadirin rahimakumullah, sebagaimana orang yang hidup itu akan mengambil manfaat dari keberkahan orang yang wafat, begitu juga sebagaimana orang yang wafat akan mengambil keberkahan dari orang yang hidup. Orang yang wafat akan mengambil keberkahan dengan bacaan-bacaan kiriman pahala yang sampai kepada mereka daripada bacaan tahlil anak cucunya, yang sampai kepada mereka dari bacaan-bacaan doa daripada guru murid-muridnya. Begitu juga kata beliau, orang yang masih hidup akan mengambil manfaat daripada orang yang sudah mati. Mungkin kita berpikir, dari mana orang yang masih hidup bisa mengambil manfaat dari orang yang sudah wafat? Ketahuilah, ketika kabar kita disampaikan kepada mereka ahli kubur, ketika kabar kita disampaikan kepada orang tua kita yang sudah wafat, ketika kabar yang disampaikan kepada mereka orang-orang soleh yang sudah berada di kuburan mereka, yang sudah ada di makam mereka, disampaikan kabar tentang amal-amal anak keturunannya, maka ketika yang sampai adalah kabar yang kurang baik, adalah maksiat daripada keturunannya, maka ketahuilah mereka akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka untuk anak keturunannya, sehingga anak keturunan orang soleh akan terus dipantau oleh orang tuanya dan selalu dimintakan ampun oleh orang tuanya di alam kuburnya. Maka begitulah dikatakan oleh ulama bahwa saja orang yang masih hidup akan mengambil manfaat daripada orang yang sudah mati. Inna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min abarril birri an yabirrar rajulu ahla wuddi abihi ay man kana yawuddahum wa yuhibbuhum wa yusilhum wa ayda fi hayatih. اتصال البر أن يكون بصلة من كان يودهم ويحبهم. وإنه كان عبد الله بن عمر جاء واحد من الأعراب وأكرمهم بالعطاء الكثير، فقيل له والله أعطيته هذا العطاء الكثير هذا البر، فقال كان يأتي أيام عمر فيكرمه عمر، فأردنا أن نرضي عمر فيه. وجاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، فقال هل أمك على قيد الحياة؟ قال أم ذكي. قال هل خالتك على قيد الحياة؟ قال نعم. فقال له بر خال بر أمك في خالتك. وهكذا كان البر من الأبناء للآباء ثمرة. ثمرت ماذا؟ ثمرت بر الآباء بالأبناء. عندما أحسن الآباء تربية أبنائهم ماذا كانت النتيجة؟ بر الأبناء بالآباء. هذا ثمرت هذا. فمن أهمل أبنائهم ولم يعلمهم شرع النبي محمد
ولا قرآن النبي محمد ولا قلوب النبي محمد. من أين يعرفون حقوق الوالدين؟ من أين يعرفون حقوق الأرحام وحقوق الجيران وحقوق الإخوان؟ ما يعرف شيء. إذا دخل مدارس ما يعلم فيها قرآن النبي محمد ولا شرع النبي محمد، لكن إذا أدخلت مدارس يحيى فيها شرع النبي محمد ويعلم فيها خطب النبي محمد وسنة النبي محمد، فتسعد بأولادك في الدنيا وبتقر عينك بهم في يوم القيامة. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya termasuk daripada nilai bakti seorang anak di hadapan orang tuanya yang sudah wafat, salah satu yang banyak dilupakan yaitu bentuk baktinya seorang anak di hadapan orang tuanya yang sudah wafat, yaitu orang tersebut menyambung hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang dulu orang tuanya menyambung kepadanya. Siapapun yang dulu akrab dengan orang tuanya, kemudian sang anak menyambung keakraban tersebut kepada orang tersebut, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk silat, bentuk birrul walidain anak tersebut kepada orang tuanya. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, putra Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, satu waktu berpapasan dengan satu orang biasa, satu orang yang mungkin menurut pandangan mata orang lain, orang yang tidak memiliki kelebihan. Namun ketika itu Sayyidina Abdullah ibn Umar menghormati orang tersebut dengan kehormatan yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lebih detail dikatakan bahwa Sayyidina Abdullah ibn Umar sampai menaikkan kepada kendaraannya. Orang tersebut diberikan imamahnya dan lain sebagainya, dihormati dengan penghormatan yang luar biasa hebatnya. Ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar ditanya, kenapa engkau menghormati orang tersebut dengan penghormatan yang begitu luar biasa? Penghormatan yang mungkin tidak setiap orang akan mendapatkan penghormatan seperti itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar beliau menjawab bahwasanya orang tersebut dulu datang kepada ayahku, orang tersebut dulu datang kepada keluargaku, kepada ayahandaku Sayyidina Umar bin Khattab, dan ayahandaku menghormati orang tersebut dengan penghormatan yang luar biasa. Maka aku ingin berbakti kepada ayahku dengan cara terus berbakti dan melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh orang tuaku kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya termasuk di antara kebaktian yang luar biasa adalah orang yang terus menyambung kebaikan yang pernah dilaksanakan oleh orang tuanya. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu sahabat tersebut ditanya oleh Rasulullah, "Apakah ibumu masih dalam keadaan hidup?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Beliau sudah wafat ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad tanya kembali, "Apakah khalatimu masih hidup, yaitu keluarga saudara ibumu masih hidup? Apakah saudara ibu masih dalam keadaan hidup?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Iya, ibu saya sudah wafat. Namun saudara ibu saya masih hidup." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabdanya, menasihati sahabat tersebut, "Baktilah terus kepada ibumu dengan cara engkau berbakti kepada saudara ibumu. Karena siapa yang berbakti kepada saudara-saudara ibu, itu adalah bentuk kebaktian kepada ibu. Siapa yang berbakti kepada saudara-saudara orang tua, maka itu adalah bentuk kebaktian kepada kedua orang tua." Hadirin rahimakumullah, beliau kemudian melanjutkan, kebaktian anak setelah wafatnya orang tua ini tidak akan didapatkan dengan gratis, tidak mungkin didapatkan dengan otomatis. Mustahil seorang anak akan langsung berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Namun kebaktian anak, ketika Anda ingin anak Anda berbakti setelah wafat diri Anda, maka ini harus kita pupuk sejak kehidupan kita, sejak mereka di dalam pendidikan kita. Kita harus membuat mereka di dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang akan memetik hasil daripada doa anak-anaknya kalau selama hidupnya tidak pernah mengajarkan anaknya untuk mendoakan orang tuanya. Tidak mungkin orang tua akan mendapatkan hasil daripada amal-amal yang baik daripada anak-anaknya ketika mereka sudah wafat, kecuali ketika mereka masih hidup, mereka mendidik anaknya dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Apabila seorang orang tua mendidik anaknya dengan baik, maka hasilnya ketika mereka sudah wafat, anak ini akan melanjutkan penerusan didikan-didikan yang baik. Ketika anaknya diajarkan terus berdoa sepanjang hidupnya, diajarkan terus beribadah kepada semacam hidupnya, maka ketika beliau sudah wafat, ketika orang tuanya sudah wafat, maka tinggal memetik hasil. Namun begitu juga ketika orang tua tidak pernah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, maka ketahuilah dari mana anaknya akan berbakti setelah wafatnya. Tidak mungkin anaknya yang tidak pernah diajarkan berdoa kepada orang tuanya, kemudian
kemudian setelah wafatnya orang tua akan berdoa, karena tidak pernah mendapatkan pendidikan tersebut. Maka kata beliau, ketika antum semua, ketika engkau hadirin rahimakumullah, ketika kita mendidik anak kita dengan baik, memasukkan ke pondok-pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah, mendapatkan anak tersebut dengan pendidikan yang baik, hakikatnya kita sedang menanam hasil yang akan kita panen ketika kita akan sudah berada di kuburan, ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari semasa hidup kita didik anak kita dengan pendidikan-pendidikan Nabi Muhammad, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu, ketika kita wafat, kita akan menikmati hasil daripada kebaktian anak kita. Min a'zamal ibadat al-mughabbat rabbil bariyat idkhal as-surur 'ala al-mu'minin. Sa'ir al-mu'minin. Fa kayfa bi idkhal as-surur 'ala al-walidain? Fa inna ajrahu 'azim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ja syab ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, إذا لي في الجهاد فإنني لم أتي إليك إلا وإن خرجت من عند أبوي وهم يبكيان فأستأذنهما في الجهاد فلم يأذنا لي وخرجت من عندهم مبكيان فقال لهم ارجع إليهما فكما أبكيتهما فلا تخرج من عندهما إلا وهما يضحكان وهما يضحكان كما يكون الضحك في الحياة فإن ما بعد الحياة حياة أوسع من هذه الحياة حياة ينتفع فيها الإنسان بأعماله الصالحة فلهذه يرد الإنسان لما بعد هذه الحياة سراج لامبو لقبره وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له من أين بيأتي الولد الصالح إلا إذا أعددته في حياتك إذا أعددته في حياتك فتسبه بعد وفاتك وفيبقى ذكرك حسن إن أدبت ابنك على الخلق الحسن على منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحب هذه الحولية أبي الطهر إن شاء الله قد اجتمع فيه الأمور الثلاثة من علم ينتفع به وصدقة جارية في هذا المعهد وولد صالح يدعو لها فالله يجعله الصالحين ويبارك فيه ويحفظ من كل خلق جميل ويبارك فيه ويحلي بكل خلق حميد كريم ويبارك لكم في الأولاد وفي البنات ينتهجون منهج النبي محمد سيد السادات يا رب العالمين. Beliau melanjutkan bahwasanya orang yang menyenangkan orang lain, memasukkan kesenangan di hati orang lain, itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyenangkan orang lain, itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis disebutkan begitu agungnya orang yang menyenangkan hati orang lain. Kemudian perlu kita ketahui, ketika menyenangkan siapapun orang mukmin, siapapun dia, statusnya apapun sebagai orang mukmin yang lainnya, nilainya begitu besar. Bagaimana ketika kita menyenangkan hati kedua orang tua, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda kebesarannya dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada seorang pemuda pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad bersama Rasulullah. Pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya ini keluar. Sambil berbangga pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berangkat untuk melaksanakan jihad bersamamu ya Rasulullah, padahal orang tua saya tidak mengizinkan, namun saya tetap ngotot untuk berjihad bersamamu ya Rasulullah. Saya keluar, mereka menangis ya Rasulullah, tapi saya ingin tetap berjihad bersamamu ya Rasulullah. Mungkin setiap anak akan memikir itu adalah kebanggaan yang hebat, karena mereka akan berperang bersama Rasulullah sedangkan orang tua tidak mengizinkan dan menangis. Pemuda tersebut dengan bangganya mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang pemuda yang membuat nangis orang tuanya bukan karena maksiat namun karena sedang ingin berjihad bersama Rasulullah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, beliau mengatakan, "Kembali kamu ke rumahmu, pulang kamu wahai pemuda, dan sebagaimana kamu membuat nangis kedua orang tuamu, maka tugasmu sekarang untuk membuat mereka tersenyum bahagia." Karena tidak ada jihad tanpa keridhaan orang tua. Tidak ada keridhaan Allah
keriduan daripada yang kedua orang tua. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah tugas kita untuk membuat anak kita bisa berbakti kepada kita setelah kewafatan kita nantinya. Karena setelah kehidupan yang panjang ini, ada kehidupan yang jauh lebih panjang, ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi, ada kehidupan yang membutuhkan lampu benderang di alam kubur kita, ada kehidupan yang kita membutuhkan siraman kiriman-kiriman daripada pahala, kiriman-kiriman daripada lampu benderang di alam kubur kita. Rasulullah SAW, beliau dalam sebuah hadis beliau bersabda, idza mata mu'adama, apabila wafat seorang anak manusia, in qata'a amaluhu illa min thalas, maka semua amalnya akan terputus. Dia tidak bisa lagi beramal. Namun ada tiga amal kata Rasulullah yang akan terus sampai pahalanya walaupun ia sudah berada di liang lahat, di liang kubur. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bih, kiriman pahala daripada ilmu yang ia berikan manfaat kepada orang lain akan terus sampai kepadanya walaupun ia sedang berada di kuburan. Yang kedua yaitu sodakotun jariah, yaitu sodakoh jariah yang terus mengalir pahalanya walaupun ia berada di kuburan. Dan yang ketiga yaitu waladun soleh, yad'ulah, seorang anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya, seperti begitu juga di dalam maknanya, yaitu murid-murid yang terus mendoakan gurunya. Dan ketahuilah, apabila datang anak-anak yang soleh setelah meninggalkan orang tuanya yang telah mendapatkan pendidikan yang baik, maka anak soleh tersebut akan terus berada di tempat yang baik, di dalam pendidikan yang baik, dan di dalam aturan-aturan perilaku yang baik sebagaimana aturan Rasulullah SAW, manusia yang paling baik. Dan ketahuilah hadirin rahimakumullah, kita datang ke tempat ini pada siang hari ini di dalam hal yang mulia ini, sahibul haul, sahibul mahad, yaitu almarhum Al-Habib Thahir bin Muhammad Al-Hamid. Beliau adalah satu sosok yang alhamdulillah sudah mendapatkan tiga-tiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau sudah memiliki sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya kepada beliau. Beliau memiliki ilmu yang terus bermanfaat yang kita buktikan di dalam murid-muridnya. Dan beliau memiliki putra-putra yang memiliki kealiman, yang memiliki kesolehan, yang terus akan mendoakan orang tuanya. Maka kita berharap kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang beliau tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan juga memberikan keberkahan kepada keturunan-keturunan beliau sehingga terus bisa berjalan, terus bisa menentu, meneruskan dan melanjutkan perjuangan daripada Al-Habib Thahir dan membuat beliau bangga di alamnya. مقبل علينا وعليكم بالأيام القادمة رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وينشر لأصحابه فضائل رمضان ويفرح أصحابه بقدوم رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان يقول لقد أظلكم أي قرب نبوه شهر عظيم، إذا عمل الإنسان فيه خصلا من الخير أعطاه الله ثواب الفريضة، وإذا عمل به الفريضة أعطاه الله 70 فريضة في غير رمضان، شهرا يتجلى الله على عباده بالرحمة، شهرا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. خص الله هذه الأمة في شهر رمضان بخصوصيات لم تخص بها أحد الأمم السابقة. قال رسول الله خص الله أمتي بخمس خصال لن تعطهن أمة قبلها، خمس خصال. الخصلة الأولى يغفر لها في أول ليلة، أول ليلة يقال لها ليلة النقرة، يستعد الإنسان لهذه الليلة، يغفر الله لعباده، ومن نظر الرحمن له لن يعذبه أبدا. على أي حالة تحب أن ينظر الله إليك وأنت في صلاة وأنت في عبادة وأنت في طاعة، أو أنت تلعب بالجيم أو تلعب باللابتوب أو تلعب بالجوال، أو تحب أن ينظر الله إليك وأنت تشرب الكمبات، على أي حالة تحب أن ينظر الله إليك وكن عليها. فالأمور بأوائلها، إن أحسنت استدبار الله في أول ليلة بورك لك في رمضان كله. أول ليلة كان السلف يستعدون لها ويسمونها ليلة النظرة، الله ينظر لنا ولكم
بما يقبل لعباد الصالحين ويحفظنا في رمضان من كل إثم ويوفقنا إلى كل طاعة يا رب العالمين. ولهذا نستعد في أول ليلة من رمضان لطاعة الرحمن. الخصلة الثانية ولا خلوف بالصائمة عند الله من ريح المسك أي عند عباد الله. وقال بعض العلماء أي عند ملائكة الله. الخصلة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يزين الجنة ويبشرها كل يوم من أيام رمضان. يزين الجنة يبشرها إن عبادي الصالحون يوشك أن يضع عنهم السوء أي التعب ويدخل جنات النعيم دار المتقين. الخصلة الرابعة أن الشياطين تصفد والمردة تغلل. فمن عصى في رمضان علامة أنه ضعيف الإيمان. ليه؟ لأن صغار الشياطين الذين يلعبون في نهار رمضان فيلعبون بضعفاء الإيمان، فلا يعصي في رمضان إلا ضعيف الإيمان. الخصلة الخامسة قال يغفر له في آخر ليلة من رمضان. قال يا رسول الله هل هي ليلة القدر؟ قال لا، لكن يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. فهذه هي حالة الإنسان في رمضان، ينبغي أن يكون فيه قوي الإيمان ويزداد فيه من تلاوة القرآن. فالله يوفقنا فيه من تلاوة القرآن ويشرح صدورنا بالقرآن ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن. Kemudian beliau melanjutkan nasihat yang terakhir. Beliau mengatakan kita sudah menghadapi bulan Ramadan yang penuh barokah. Dan Rasulullah SAW setiap akan memasuki Ramadan, Rasulullah SAW akan memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dan membuat senang hati para sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Salah satunya dengan sabda beliau, laqad atallakum syahrun adzim. Dengan sabda-sabda yang lain Rasulullah SAW mengatakan telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah, bulan yang begitu agung. Maka yang bulan tersebut dalam hadis-hadis dikatakan bahwasanya bulan yang ketika kita beramal sunnah maka akan dihitung pahala fardu oleh Allah. Siapa yang beramal fardu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat lambangannya. Dan di bulan ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memunculkan rahmat begitu derasnya. Bulan yang di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda bahwasanya awalul rahmah, bulan yang awalnya rahmat, tengah-tengahnya adalah maghfirah ampunan dari Allah, dan akhirnya adalah ifkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan ada lima keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama daripada lima keistimewaan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada hamba yang mau menghadap Allah dengan pandangan dari Allah, dengan orang-orang yang mau memanfaatkan malam pertama di bulan Ramadan. Sehingga malam pertama di bulan Ramadan dikatakan oleh ulama dengan julukan Lailatul Nadhr, yaitu malam pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pandangan tidak akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya di dunia sampai akhirat. Maka pertanyaannya, dengan apa kita akan menyambut awal malam pertama di bulan Ramadan? Apakah kita akan sambut malam pertama kita isi dengan HP, hanya dengan laptop, atau hanya dengan merokok, kata beliau? Maka ayo, mari kita isi malam pertama di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Karena siapa yang memperbaiki malam pertama di bulan Ramadan, maka sepanjang bulan Ramadan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang-orang saleh sebelum-sebelum kita, para salaf kita, dengan pandangan rahmat kepada beliau-beliau. Kita minta mudah-mudahan di malam pertama bulan Ramadan Allah memandang kita dengan pandangan-pandangan tersebut. Maka tugas kita untuk mempersiapkan malam pertama di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu orang puasa, aroma mulutnya akan dibuat menjadi aroma mesej. Kapan itu? Sebagian ulama mengatakan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, aroma orang yang berpuasa akan menjadi aroma mesej. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan aroma mesej tersebut, aroma wangi tersebut yaitu di hadapan para malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diterima oleh umat Nabi Muhammad yaitu Allah setiap hari mengiming-imingi umat Nabi Muhammad dengan surga yang begitu kita idam-idamkan, yang mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu setan akan diborgol. Setan tidak
tidak akan dilepaskan begitu saja, dan setan akan dikerangkeng di bulan Ramadan. Sehingga setan yang besar dikerangkeng, hanya tersisa anak-anak setan yang berkeliaran. Maka kata beliau, orang yang masih maksiat di bulan Ramadan itu adalah orang yang imannya begitu lemah. Kenapa? Karena hanya kalah dengan setan kecil yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena orang yang bermaksiat di bulan Ramadan adalah orang yang lemah imannya. Kemudian yang kelima, kemuliaan dari umat Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan membebaskan orang-orang dari api neraka, yaitu di akhir bulan Ramadan, sebagaimana orang yang bekerja akan menerima upah di akhir pekerjaannya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan menerima ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kata beliau, mari kita sambut bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak tilawatul Quran, kita menjadi ahli Quran di bulan Ramadan, dan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang ahli Quran. من قرأ في أول ليلة من رمضان وضع عامه في أمان، وهذا من التفسير الأصلي الذي عليه عمل السلف الصالح. يقرأ في أول في سورة نافلة، يصلي أربع ركعات بالإحرام واحد وتشهد واحد وسلام واحد، ويقرأ بعد الفاتحة في كل ركعة مقرأ من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من فعل ذلك مضى عامه في أمان من البريات والفيروزات ومن المصائب الظاهرات والباطنة. فمن أراد التفسير الأصلي والتطعيم الأصلي فليعمل ما عليه السلف الصالح، فإنه قد جرب ذلك وشهد في العام في كله في أمان ممن واظب على هذا العمل. والله يوفقنا للأعمال الصالحة ويجعلنا وإياكم في أمان مما نخاف ومما نحذر من جميع الوباء ومن جميع الأمراض ومن جميع الفيروسات، ويحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من جميع المصائب عامة، ويجعلنا وإياكم من الموفقين للطاعات ومن الموفقين للخيرات في سائر الأوقات، وفي رمضان نزداد حبا للخيرات وحبا للطاعات وزيادة في تلاوة القرآن بجاه من أنزل عليه القرآن محمد سيد ولد عدنان. Kemudian beliau melanjutkan dengan terakhir wasiat beliau sebagaimana diwasiatkan oleh para ashabul shalih. Di malam pertama bulan Ramadan, usahakan mengamalkan amalan ini. Apa itu amalannya? Yaitu sholat kita 4 rakaat dengan 1 kali salam, dengan 1 kali tasyahud, yang mana setiap rakaatnya membaca 1 mukhra' daripada surat Inna fatahna laka fathan mubina. Surat itu kita baca, kita bagi 4, setiap mukhra' dibaca setiap rakaat. Karena dikatakan oleh ashabuna, barang siapa yang melaksanakan hal tersebut, sholat 4 rakaat, setiap mukhra' membaca 1 mukhra', dan setiap rakaat membaca 1 mukhra' daripada surat Inna fatahna laka fathan mubina, maka akan berlalu tahun tersebut dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dari apapun yang dia takutkan, keamanan dirinya, keamanan anak-anaknya, dan juga keamanan daripada kesehatan-kesehatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Maka kata beliau, sebagaimana sekarang dikejarkan vaksin-vaksin dari segala penyakit, ini vaksin yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah dibuktikan oleh para ulama, dan tentunya ini sudah dipraktikkan dan langsung dibuktikan hasilnya oleh para ulama. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala cobaan, dari segala penyakit, dan juga mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, dan dengan doa-doa yang lain yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 رحمة عليه، رحمة القلوب، رحمة الإيمان، رحمة الإحسان، رحمة الإيقان، يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل منع عنا ما تريد منا، وبلا لكل ما لديك برحمتك يا رحمة. بارك لك بقية شعبان بلغنا رمضان عندك على الصيام والقيام، واجعلنا من تقربك لك النيران، وفقنا للإكثار من تلاوة القرآن، يا حبيب يا قيوم يا ذا الجلال اجعل اجتماعنا اجتماع مرحوم فرونا بعد فرون معصومة، ولا تجعلنا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم ولا مهزوم ولا مهزوم يا رب العالمين. واجعل روحنا طاهر في العليين مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وبارك فيه وفي بنيه وفي ذويه وفي به يا رب العالمين. وخلنا عن كل خلق ذليل وعلنا كل خلق حميد كريم في جهاد محمد ربه الرحيم. امين. اشرح صدورنا بالقران وعلمنا القران وخلي سنه من خلافنا وعلم الواعي من قلوبنا بالقران وارزقنا للعمل
rahimah bin Quran, ya rahim ya rahman, ya hayya qayyum, ya jalal wa jalal qasr asin jamilah jalal menjelaki minat dulu berkhasiat wa hulil nama mabu wa hukum ima bayu mahuwa, ya Allah, ya rahman, ya hayya qayyum, ya jalal wa jalal qasr Al-Fatihah.